Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Innahu fi ayatin lakum yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis. Hadratul Muhtaramin, para alim ulama Desa Wana yang kami muliakan, kami hormati. Pada Bapak Kepala Desa Wana yang kami hormati. Pada keluarga besar Pengombyang Kemanten dari Sri Pendowo, Bapak Sutono dan Ibu Siti Miatun yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita sekalian. Salah satunya yaitu nikmat kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul di kediaman Bapak Abdul Hamid dengan tidak ada halangan suatu apapun. Semoga pertemuan kita hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal silaturahmi yang bermanfaat maslahah fitini wa dunia ilal akhirah. Amin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tersanjungkan ke haribaan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita mengikuti sunah-sunah beliau, insya Allah besok di yaumil kiamah kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu sekalian, saya berdiri di hadapan bapak sekalian, izinkan menjadi pembawa acara dalam acara Walimatul Urus antara Ahmad Suhaimi SPD dengan Mega Ayu Desiana SPD. Untuk itu akan saya bacakan acaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga sambutan-sambutan. Yang keempat doa atau penutup. Untuk menyingkat acara, marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan Ummul Kitab La Hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan pembukaan tadi acara demi acara yang akan kita laksanakan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Untuk meningkat acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh rekan kami Robi dari Sinar Banten. Waktu dan tempat kami persilahkan.
من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم من ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ومن بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, aballaghur rasul alim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Meningkat acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan pengombong kemanten dari Desa Sri Pendowo. Kepada yang mewakili waktu dan tempat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun ngantuk wangi. Ngantuk ya. Langsung ingon mawon Pak Amir. Ingkang gadai kapitadosan intunipun Islam, kaula ngaturaken sugeng siang, sugeng pinanggih, dahya ingkang pinanggih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala muridun ya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'du. Ingkang kula hormati dumateng Bapak Abdul Hamid sekeluarga ageng. Ingkang kula hormati bini sepuh, haji sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh ibu-ibu, ugi tokoh pemuda wonten ing desa Wanai mriki. Boten kesupen dumateng bapa kepala desa, ugi perangkat pamong desa Wana, ugi ingkang kula hormati dumateng bapa Haji Sutono Sarimbit, ugi rombongan temanten boten saged kawula sebataken setunggal lan setunggale, ugi ingkang kula hormati. Alhamdulillah, amin. Saderengipun semoga kula njenengan sami tansah mujiaken ros puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala karena barokah hidayah so inayahipun. Kula balik kula panjenengan sami tansah pinaringan salah setunggalipun nikmat nikmat sehat lahir batin sehingga nipun sakit makempal silaturahmi wonten dalam kasuganganipun Bapak Abdul Hamid sakeluarga ageng boten mangke aral satunggal punapa. Allahumma amin. Nyuwun pangapunten khususon dumateng Bapak Abdul Hamid dinten ingkang kepengker kawula sekeluarga ageng kapurih ngirabaken crita manten kekalih sekinten tabuh jam 09.00 ana tepati dugi mriki. Kulo etang hitung koyone yo rumaten godhong wetang agek setengah kelenger kan. Anang yang wonten ing mriku dadosaken kawuningan dumateng Bapak Abdul Hamid sekeluarga ageng bilih warga masyarakat Sri Pendowo wonten salah tunggalipun musibah ingkang boten dipun srana nggih menika kecelakaan nyuwun pangapunten dados sedaya pengombyong keluarga ageng tasik bela sukawa ananging wonten ing mriku bot-bote begalih manah kula setengah sedaya pangombyong temanten netepi darmane sepuh wonten ing mriku kasuwun Bapak Hamid utawi Bapak Abdul Hamid nyuwun pangapunten kenali kur Pak Hamid tadi nanti sebutnya Pak Enek Pak Abdule rata kebadangan Inggris dan bahasa ini Timur Tengah ya, ini mungkin ngangge bahasa Timur Tengah rombongannya Mas Anang Jawan Bangga Punten ingkang sebisan kaulah ngaturakan Kungi Panuun ingkang tanpa pepindan bilih sewan pulau Imbriki sak keluarga ageng sapun tipun tampi ganti rela nane penggalih
saking among tamu pasugatan ingkang sampun sumadiya mersepaken penggalih dumateng keluarga ageng kula saking Giri Pendowo. Salajengipun Bapak Abdul Hamid lumantar Bapak Dainuri wedal kepengker ing dinten Setu wonten ing mriku kapuri Sri Temanten kekalih dipun kirapaken wonten ing Desa Wana Kecamatan Mlinte Kabupaten Lampung Timur. Awit saking punika nyuwun pangapunten bilih Sri Temanten kekalih boten wantun mlampah dhateng Desa Wana piyambak. Karanten wonten ing mriku aku wedi Pak engko nenek apa-apa nek dalan. Mila saking punika saking keluarga ageng sanak sederek Magersari kapurih ngantaraken Sri Temanten kekalih dipun arak wonten ing dalem kasugenganipun Bapak Abdul Hamid. Sinaosa boten dipun kanteni punapa-punapa namung wontenipun sarwa jangkep. Nggih jangkep jasmanine nggih rohanine. Nak lintu-lintune mengke kersane pados piyambak. Para bapak ibu para rawuh ingkang kula hormati. Kanthi waos bismillahirrahmanirrahim. Sri Temanten kekalih kula pasrahaken dumateng Bapak Abdul Hamid sekeluarga ageng. Ananging gojiwane penggalih nyuwun pangapunten sinaosa wonten ing mriku Bapak Roko Mas sinten namine nggih. Oh, Mas Ahmad Suhaimi SPD. Karo anake dhewe kadang ya lali. Wong kadang nek wis gedhe ke ya ora terus amor bapake. Kalian Diah Ayu Mega Ayu Desiana SPD. Tak titele mboten salah ya, sarjana pendidikan. Pendidikan di dunia sekolah. Ananging wonten ing dunia kemasyarakatan sosial punika tasih nyuwun kanthi sanget keluarga ageng Bapak Abdul Hamid. Mulang muruk nyukani wawasan pengetahuan bab bidang keluarga. Niku kula nyuwun kanthi sanget sabibaripun kula pasrahaken Sri Temanten kekalih wonten ing Desa Wana ing mriki kula sumarah wonten kersanipun Bapak Abdul Hamid anggenipun kula wetah wonten ing Desa Wana ing mriki. Mimpi bilih samangkinipun wonten Sri Pendowo insyaallah dados tanggung jawab kula sekeluarga ageng. Dumateng para bapak ugi para rawuh kang kula hormati. Nyuwun pangapunten dasare wetale ya pun siap. Kula mboten saged matur kathah. Biasane nak kokean niku nggih mboten apik. Kula menten sing sedeng-sedeng mawon. Saking kula kathah lepat, nyuwun pangapunten. Kula akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi penyerahan dari keluarga besar Bapak Sutono Desa Sri Pendowo. Selanjutnya penerimaan pengantin kepada Bapak Dainuri, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sofi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi sahri sadri wa yasir li amri walau datang bilisani yafqahu qawli amma ba'd. Engkang kula hormati keluarga besar Bapak Abdul Hamid. Engkang kula hormati para pengobyong manten saking Sri Pendowo. Engkang kula hormati para sesepuh, bini sepuh, dugi adi sepuh. Ingkang kalau hormati para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Ingkang kalau hormati para undangan, ingkang sampun hadir wonten majelis menika. Niki ingkang sampun paring nikmat, nikmat sehat, sehingga kelolaan panjenengan sami saged pepanggihan wonten dalemipun Bapak Abdul Hamid dalam rangka walimatul ngurus. Mugi-mugi pepanggihan kelolaan panjenengan sami saged tambah manfaat fitini fidunya wal akhirat, khususipun dumateng temanten kekalih sumrambah dumateng kelolaan panjenengan sami. Ingkang ngampuh kalih selawat saha salam, monggo kita tansah aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pamungkas ingkang kita antu-antu syafaat dipun benjang wonten ing hari yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Ing mriki kula minangka wakil saking Bapak Abdul Hamid sepindah ngaturaken pinten-pinten matur nuwun dumateng para bapak ibu ingkang sampun kersa ngrawuhi napa ingkang dados undanganipun Bapak Abdul Hamid sak keluarga. Ingkang salanjengipun Bapak Abdul Hamid nyuwun agunge pangapunten mbok bilih anggenipun nyepaki lungguh utapi suguh kirang nyocoki dumateng panjenengan sami. Ungguh ateges anggen kawula nyambut rawuh panjenengan kirang sopan. Lungguh ateges anggenipun kawula nyediaken tempat ingkang semrawut kados mekaten. Suguh ateges anggen kawula nyukani unjukan saha dedarahan ingkang sederhana menika. Sepindah malih kula minangka saipul hajat ngaturaken pinten-pinten pangapunten. Para bapak ibu ingkang tuhu kinormatan, ing mriki kawula minangka wakil saking wali temanten kakung inggih menika Bapak Abdul Hamid, sepindah ngaturaken sugeng rawuh dumateng Bapak Haji Sutono ingkang sampun kersa ngrawuhi napa ingkang dados undangan kawula sak keluarga agung. Ingkang salajengipun wau Bapak Haji Satono, Haji Sutono nun sewu Pak nggih. Sampun masrahaken temanten kekalih dumateng Bapak Abdul Hamid. Pramila menika Bapak Abdul Hamid nampi pasrah temanten Bapak Haji Sutono ingkang dipun wakili dening Bapak Lurah Bapak Ngadiyo nggih selaku
Kepala Desa Sri Pendowo. Sampun kata-kata anggenipun matur Bapak Kepala Desa saking Sri Pendowo. Pramila menika wedal sakmenika temanten kekalih kula tampi kanthi legane penggalih. Mugi-mugi monggo kita sami-sami berdoa mugi-mugi temanten kekalih anggenipun menjalani rumah tangga dipun paringi bahagia lan mugi-mugi dipun paringi momongan nggih cepet momongan lan mugi-mugi dadosno keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah. Ingkang salajengipun kula wau nggih sampun dipun pasrahaken dening Bapak Ngadiyo. Insyaallah selama putra-putri kula wonten Desa Wana, kula sakeluargi bertanggung jawab dari segala nipun. Sakmenten ugi mbok bilih mangke putra-putri kula nika wonten Sri Pendowo menika dadosaken tanggung jawabipun keluarga Bapak Haji Sutono sakeluarganipun. Ingkang salajengipun mriki Bapak Abdul Hamid ngaturaken mbok bilih mangke acara menika sampun paripurna. Mugi-mugi pengombyong temanten saketa dugi dalemipun piyambak-piyambak kanthi mboten wonten alangan setunggal punapa. Megah menten atur kawula mbok bilih kathah lepatipun. Kula nyuwun agunge pangapunten, kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu doa, sebelum doa kami sekeluarga kebesar minta kepada Pak Jam hari untuk memberi ular-ular sedikit kepada beliau, kami persilakan.